pilihan itu ada dua. Kita kita sebagai penyerang atau kita yang diserang. Kalau kita menyerang, jangan tanggung-tanggung jadi dua. Sudah mengikhlaskan. Sudah mulai mencuri terjadi tangan ya. Karena kalau kita diserang, gimana kalau diserang? Jangan kalau diserang, pilihan dua. Kita mau hadapi dia atau kita mau kabur sekalian. Itu dua cara berbeda. Kalau kita menghadapi dia, mundur, langkah hindarnya maksimal paling banyak satu langkah. Kalau dua langkah kita sudah jaraknya terlalu jauh. Satu itu. Jadi tekniknya sederhana,
sederhanakan tekniknya dan siapkan mentalnya kalau kita bermain di dari praktis. Tadi contohnya dia masuk dengan serangan kaki, misal serangan tangan. Kalau berarti serang bela, pastikan pukulnya harus kena. Kalau segini, dia mukul. Satu pukul saya jarak segini. Saya nggak ada ancaman. Saya nggak terbiasa untuk jarak ancaman. Jadi kalau teman-teman mau berlatih, kita ajar pukul. Nah, jadi kita bisa apa? Lalu kita bisa ketahui, kita sedikit baru kena. Kalau serangan tangan, kita bisa masuk di dua arah. Ke arah luar badan lawan, atau ke arah dalam badan lawan. Yang paling aman kemana? Luar. Alhamdulillah. Kenapa keluar? Nasi lah. Kenapa keluar? Lupalah. Pergerakan lebih bebas. Lebih bebas, satu lagi. Ada lagi? Mengintai. Jangan-jangan, ya, jangan keluar, belum balik. Serangan lanjutan, maksudnya. Betul. Jadi kalau kita gitu, kita cover. Ya, kita sini. Oh, nah, kita sini, kita masih hidup. Bukan tidak bisa diantisipasi, tapi resikonya bisa lebih tinggi kalau kita kesini. Dia gak perlu masuk, kita bisa. Tapi untuk awal, baru keluar. Kalau sudah keluar sini, opsinya sangat banyak banget. Saya mau patahin lagi. Saya ya. Temennya lagi kalah. Jadi kita tidak menghindar jauh, tidak mendekat, justru gerakan kita malah mendekati lawan. Jatuhin, kita maju, jatuh.
ternyata dia masuk ke sana. Saya ke sini, masuk ke dalam sini, ya. Ini saya langsung ubah ke sini. Oh. Ini harus lebih duluan daripada tangan masuk. Ini mungkin yang bisa teman-teman coba praktekkan sekarang. Nah, awalnya dulu dari sini masuk, masuk badan. Pangkanya dari sini hanya kaki depannya bisa. Terlatih.